Halo Toppers. Selama ini sebagian orang mungkin hanya kagum sekaligus ngeri dengan keganasan ular king cobra. Ular jenis ini juga ditakuti karena bisa atau racunnya yang mematikan. Sekali patuk, nyawa yang jadi taruhannya. Tapi orang-orang juga merasa takut dengan ular king cobra karena ukuran badannya yang besar. Coba tengok koleksi ular king cobra, peliharaan Panji petualang yang ukurannya besar-besar. Namun jarang yang tahu bagaimana seekor ular king cobra bersuara ketika merasa ada yang membahayakan dirinya. Baru-baru ini warga di Malaysia dihebohkan dengan kemunculan seekor king cobra berukuran sangat besar. Selain itu, king cobra terus mendesis sambil mengembangkan lehernya, seolah siap menyerang warga yang hendak menangkapnya. Video penampakan king cobra di rumah warga tersebut dibagikan TikToker Malaysia Muhammad Khairul Salihan Abdullah. Dalam video berdurasi 16 detik, pemilik akun TikTok @MuhammadKhairulSalihan itu membagikan momen dirinya merekam king cobra raksasa. Terlihat, king cobra itu tengah bersembunyi di bawah kolong rumah tetangga Khairul. Melihat bentuknya, ular king cobra itu dipastikan berukuran sangat besar. King cobra itu tampak sudah melebarkan lehernya yang merupakan tanda merasa terancam. Dia siap menyerang siapa saja yang mendekat. Selain bentuk badannya yang besar dan menakutkan, warga juga merasa ngeri dan merinding dengan suara king cobra tersebut. Suara king cobra kalau lagi merasa terancam ternyata seperti orang yang sedang tidur dan mengorok. Tidak diketahui bagaimana nasib ular king cobra kesasar di kolong rumah warga itu selanjutnya. Yang pasti, kehadirannya di rumah penduduk bikin geger warga setempat. Seganas-ganasnya ular king cobra, beberapa orang masih menjadikan ular mematikan ini sebagai peliharaannya. Padahal, beberapa pawang dikabarkan mati akibat racun ular king cobra yang dipeliharanya sendiri. Hal yang viral selanjutnya, beberapa waktu yang lalu terlihat ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan ular mengerikan ini. Video viral seorang bocah bermain dengan ular raksasa jenis king cobra itu diunggah dan dibagikan oleh akun Twitter @ns_subash. Di dalam video terlihat seorang bocah laki-laki memakai baju hijau dengan topi warna-warni sedang memegang buntut ular king cobra. Ular king cobra itu berdiri dengan pala yang melebar, kemudian anak kecil itu menarik-narik ular tersebut dan membuat si ular king cobra itu susah untuk merayap. Terlihat juga di dalam video itu di sekitar bocah yang sedang bermain dengan ular kobra seram itu, banyak orang dewasa yang menonton dan tenang dengan aksinya. Nettopers, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya, Toppers.